Pemirsa, arus kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta juga terpantau ramai lancar. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, ada rekan Ririn Oktaviani di kawasan Puncak, Bogor. Selamat malam, Ririn. Bagaimana kondisi arus lalu lintas di tempat Anda berada saat ini? Yoci, Puncak arus mudik dan juga libur panjang hari raya Idul Adha di kawasan Puncak Bogor masih terjadi hingga malam hari ini, di mana antrian kendaraan yang mengular menuju ke arah Jakarta masih terjadi dan didominasi oleh mobil pribadi dan juga bus pariwisata. Diperkirakan untuk kepadatan kendaraan di kawasan Puncak Bogor ini masih terjadi hingga nanti pukul 11 malam hari nanti, di mana memang hingga saat ini untuk kepadatan atau para pengendara masih ada di sekitar kawasan wisata dan juga tempat makan di daerah kawasan Puncak Bogor ini. Dan memang Satlantas Polres Bogor masih juga bersiaga di titik-titik kepadatan kendaraan untuk mengurai kepadatan kendaraan dan menghimbau kepada para pengendara untuk terus mematuhi rambu-rambu lalu lintas, mengingat untuk kontur jalan di daerah Puncak Bogor ini yaitu curam dan juga menikung, sehingga bagi para pengendara untuk diwajibkan mewaspadai dan juga berhati-hati. Selain itu, untuk sistem satu arah di kawasan Puncak Bogor yang menuju ke arah Jakarta memang sudah tidak diberlakukan lagi, yang artinya saat ini untuk kedua jalur yaitu dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak maupun dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta sudah diberlakukan lagi. Sebab jika dilakukan sistem satu arah menuju ke arah Jakarta pada malam hari ini memang sangat rawan terjadinya kecelakaan, di mana biasanya jika dilakukan sistem satu arah maka para pengendara akan menambah laju kendaraannya. Oleh karena itu, saat ini memang walaupun masih terjadi antrian kendaraan menuju ke arah Jakarta, namun untuk Satlantas Polres Bogor masih menghimbau terus kepada para pengendara untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan menjaga jarak aman agar selamat sampai tujuan. Uci. Baik, terima kasih Ririn Oktaviani atas informasinya langsung dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat.